Oh, mie goreng atau? Dari sekolahan tadi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nanti kalau tidak habis saya habiskan, Mak. Enggak mungkin tidak habis, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cepat dingin ya, Pak ya? Karena suhunya emang dingin, teman-teman. Emang beberapa hari terakhir itu memang suhunya dingin ya. Tol Helmond ini di bawah tol. Tol dari nanti terhubung ke Tosono, Tulungagung, nanti terintegrasi ke Bandara Idri masuk. Nah, kita akan mencoba salah satu kulineran di sini nih. Nah, banyak teman. Kan ini tempatnya luas loh. Lumayan kan luas. Nanti dengan putra-putranya nanti kan bisa nggak langsung melayu di jalan. Kolaborasi kembali lagi bersama channel Joko Fitri Kuliner. Kolaborasi dengan Joko Fitri berjalan dan jalan. Wah, ramai teman. Sekarang makanan ada di sana tuh. Wah, lainnya tuh. Wah, ya. Loh. Wah, ya. Apa emang? Ini tol Helmond ini di bawah tol. Tol dari nanti terhubung ke Tosono, Tulungagung, nanti terintegrasi ke Bandara Idri masuk di loket Bandara Idri. Kita inceng sebelah kiri, boleh tidak tahu masuk sekarang? Oh boleh, tapi tidak apa, kemarin karena di portal loh nih. Nah seperti ini kulineran ya, kulineran. Nah, ini loh. Yang mau kopi di sini. Ada banyak titik-titik kopi ya. Nah, ini ada tulisannya dilarang apa itu? Nah, jualan. Parkir. Jualan juga pak. Oh gitu ya, manut. Ah dulu itu banyak foto di sini, tapi tidak boleh, tidak boleh. Ya kita manut, kita sebagai rakyat jelata yang manut aja tuh nih, paling enak yang manut. Karena semua itu, nah, wes kita kulineran aja tuh ya, wes kita tidak usah ngurusi itu urusannya birokrasi tuh ya, penting kita itu senang-senang saja. Nah, ini ada yang baru tuh ya, dikasih taman teman. Ini tidak boleh mas ya, nah kita lewat samping kanan, loh dikasih taman loh, ada tamannya nanti, entah kembang, entah apa tanaman, kita tunggu ya. Nah, intinya untuk mempercantik apa ya Bandara Idri, karena emang ini diproyeksikan internasional, Bandara Doha International Airport Idri. Wah, namanya keren kan. Nah, itu banyak yang konten nih. Jadi jalan-jalan malam mencari kulineran, moto vlog kuliner ya, ini sama Joko Fitri. Bandara dekat Bandara Idri, dekat dengan Bandara Doha Idri terbaru 2024. Joko Fitri tidak lab ini, tidak apa, nanti labnya nanti ya makan. Tapi akhirnya kulinernya agak ke barat, ada yang barat. Karena sepanjang ini tidak boleh jalan. Nanti anu, orang-orang sama satpamnya. Nah, seperti ini. Nah, itu dekat dengan menara api sekarang jualannya. Tapi kalau yang pengen kuliner mungkin ngantuk ngopi dulu bisa. Arah ini terintegrasi semua, sudah terhubung ke Taroan, enak. Ke Grogol banyakan nanti ya. Lah ini lu pakai ya. Kuliner di sini kan. Ayo jawab ini sekali lagi terus mengedukasi tuh. Kita cari tempat yang lebih aman lagi ya, Maya. Iya, betul. Agak jauh enggak apa-apa. Agak jauh enggak apa-apa, yang penting aman di jalan. Nyaman. Kita insyaallah terus berkat sajian yang sebenarnya sampai atas sebuahnya yang kuliner kan, teman-teman. Cuma emang banyak mau. Sebenarnya kulinerannya ini sampai Taroan itu ada temannya, cuma sekali lagi itu pinggir jalan mepet banget ya masalahnya. Jadi Joko Fitri pengennya itu memberikan contoh temannya. Ya emang pinggir jalan, tapi kalau bisa itu ada agak luas pagarnya, biar nanti kalau nanti ditiru bapak ibu atau yang punya putranya itu agar nanti enggak resikonya enggak terlalu besar ya bawa anak nanti. Kalau pinggir jalan itu resikonya nanti anaknya ucul, wah ada kendaraan enggak enak. Jadi harapannya Joko Fitri selalu memikirkan banyak hal ya. Seperti apa yang dikatakan Kak Ernest. Jadi konten kreator itu harus berikan contoh ya. Jadi kita harus memberikan efek yang positif. Nah, ini ada Kediri. Seperti itu namanya. Jadi pola itu akan dicontoh. Terlepas besar atau tidak itu terus urusan nanti teman ya. Yang penting kita punya tanggung jawab itu memberikan contoh. Nah, kalau ada pilihan yang lebih luas, tempatnya kita akan memilih yang lebih luas. Harapannya biar nggak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jalan-jalan malam kuliner, nah, itu ada dilarang, ada dilarang.
seperti ini, kuliner arang, grogol, selang, taroan. Nah. Ada klip-klip apa itu? Ini paling baru teman ya, ini harinya hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Oh, ada anu. Oh, pulang alhamdulillah. Udah pulang. Ada punya teman ya. Semangat. Betul, pejuang. Sama seperti Jokowi itulah ini loh. Karena banyak tontonan teman ya. Tadi itu ada tontonan wayang di Bulusari. Kan tebus juga ini teman sana. Sekarang itu tebus lah. Sekarang enggak boleh jualan di sini teman ya. Agak direlokasi agak sana, agak barat. Seperti ini loh, kita sepil loh ya. Kita ini anu dingin-dingin loh, karena cuacanya sekarang lagi dingin temen ya, kita cari yang hangat-hangat. Sebenarnya sampai itu masih ada temen, cuma ya, ini ya, kita loh, karena di sini kan tempatnya agak luas loh, parkirnya juga agak luas. Nah, kita bisa parkir di sini atau di sana, di sini aja ya. Sini sana, sana aja kan ini toh. Ah, jagung, kita cari yang hangat-hangat. Ah, jagung. Oke. Sini, wes mantul temennya, ditata yang rapi, banyak kuliner kan di sana juga ada. Itu kalau itu sudah warga nih, rumah warga, emang bukan wilayahnya bendera kalau depan itu. Wes mampir manut, kita cari yang hangat-hangat, sembilan dan yang lainnya, wah, mantul. Ya berarti sampingnya sana aja karena itu untuk buat tidur, biar istirahat. Leonya yang karena kita harus tegang rasa juga di sini itu, wes. Apa? Apanya? Iya, nak bawa nih, wes. Maaf, wes. Ya, isto. Seperti ini kondisinya, teman-teman. Jadi sebenarnya sampai barat, sampai tebus, taroan itu juga banyak kulinerannya. Tapi kita lagi sekali lagi, kita inginnya memberikan edukasi biar aman ya, yang paling aman. Karena ini kan luas ya, pakainya luas. Kemudian kalau bawa anak kan bisa, nanti ada di sana ya, ke sana juga bisa luas. Nah, sini luas, teman-teman. Nah, kita akan mencoba salah satu kulineran di sini nih. Nah, banyak loh. Kan ini tempatnya luas loh. Lumayan kan luas. Nanti dengan putra-putranya nanti kan bisa enggak langsung melayu di jalan. Nah. Rebus. Nah, sana juga ada buahnya. Kan sebenarnya sampai kenapa? Boleh. Seperti nopo, banyak nih ya. Wow, ini kita tunggu jadwal keberangkatannya pesawat terbang nih ya. Nah, itu menara ATC. Nanti kalau ini sudah beroperasi itu bagus ya. Kalau ada penerbangan jadwal malam itu sambil kulineran sambil mendokumentasikan, wah bagus. Ini saya perkirakan nanti ini paling bagus, paling luar biasa. Jas gandos. Nah, ini ya. Jagung? Pesan? Jagung? Enggak. Ini aja. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe channel Jokowi ini. Kuliner teman ya. Ini ada di salah satu tempat kuliner kan. Loh, enak kan ada selesaian seperti ini tuh ya. Mantap kan ya. Nah, ini sekitar 7 menit, Mas. Seperti ini ya. Lebih dari enggak apa-apa, setengah jam buat enggak apa. Assalamualaikum. Seperti ini tuh ya. Jos, gandos. Makan atau minum? Minum, pilihannya minum. Oh, ada makan juga. Bontot. Kuliner dan bontot kombinasi hanya di channel Jokowi. Iya. Kuliner sama bontot. Minum dulu, oke. Okay. Ting ting. Susu. Susu. Disrupet bisa langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Di Bandara Kediri, teman. Tepatnya di samping Bandara Kediri. Dingin-dingin kuliner terbaru ya. Paling enak minum yang hangat. Sepil agak ke sini ya. Biar itu loh, itu bandara. Iya. Bandara. Kita di samping bandara. Kuliner sampingnya dekat Bandara ATC. Kediri. Nanti sih Bandara Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rasanya benar-benar susu coklat. Betul. Ini kita masih pesan mie. Mie salah satu kuliner yang ada di dekat Bandara Kediri. Betul. Bandara Kediri terbaru 2024 malam hari hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Kita pesan mie. Saya pesan mie rebus, mie apa? Mie goreng Indomie ya toh. Pakai telur. Wah, cocok. Ini memang ji, terus nah. Oh, telurnya enggak jadi. Telurnya? Jadi enggak jadi, Pak.
Kenapa? Lupa. Oh gitu, sebenarnya gini. Enggak apa-apa lah. Jadi teman-teman. Tadi kita pesan telur cuma mungkin lupa ngomong telurnya ya. Enggak apa ya. Bismillah. Bisa adanya wis. Enak, lab kayak biasa aja. Betul. Labnya seperti biasa, seperti itu tak hidupan sehari-hari loh, tidak ada yang di tanpa edit ini. Ini jadu-jadu ya karena saya goreng. Wah saya punya bontot. Wah, teman-teman. Kita bontot. Saya tambah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduan Pak Milik. Iya, aduan nih wis toh. Langsung ini saya kasih. Masih mana? De. Mau mana? Oh, tak aduk dulu. Mah, aduk-aduk dong. Teman. Kamu pilih mana, mie goreng atau? Nah, dari sekolahan tadi. Pa. Nah, silakan dimakan. Halo, Pak. Enggak. Ini aja bisa lagi. Ada telur. Cek. Anu, kok ada tiru-tiru ilmunya Mak Juar Sitin. Gimana gitu? Apa? Apa? Cek pas lanjut. Kelihatannya sepi banget. Oh, wame enggak, Ekos? Ini rumahnya di sini. Ini saya coplok. Jadi, kalau malam tuh rumahnya enggak, Ekos? Jadi ini tempat relokasi yang baru lagi ya. Karena beberapa kali itu tempat kulineran itu digusur. Karena emang itu ada di dalam bandara Kak Ekos. Jadi beberapa kali itu digusur dan ini semoga nanti tidak digusur lagi ya. Karena emang ya kita pokoknya manut Kak Ekos ya. Jadi betul. Sebagai warga sekitar Bandar Diri kita manut. Sambil. Ini pasal sambil mau. Boleh? Jangan nanti nganu aneh-aneh. Ini aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan mie kasih telur toh. Aduh. Jadi titik-titik kuliner di Bandar Diri itu banyak Kak Ekos. Karena memang kemarin itu ada yang lumpuh di sana, kemudian digusur ke sana, gusur lagi. Dan ini semoga tempat yang kesekian ya. Semoga nanti apa enggak kena gusur lagi. Jadi emang kita pokoknya yang ngikuti atasan lah teman-teman ya. Jadi rakyat jelata itu penting manut teman-teman. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Tepatnya di samping bandara ya. Bukan di bandara, no. Bandara kan di dalam bandara. Untuk sementara dekat. Ini. Itu dong yang di Ma'am Kao ini, mie. Mie rebus loh. Sama mie goreng. Salah satu kuliner di dekat Bandara Kediri Kak Ekos ya, samping tepatnya. Karena di dalam untuk sementara ini penerbangan di Bandara Kediri belum ada. Kita tunggu ya. Karena nanti akan segera bergabung Batik Air, Pelita Air, Malaysia Air, sama Singapura Air teman-teman. Karena memang akan ada umroh ya. Jadi sesuai namanya Bandara Doho International Airport. Nanti semoga harapannya nanti ada jadwal penerbangan ketika malam hari. Wah, kalau malam hari kan enak kuliner, nanti ada pesawat ngang gitu. Jadi di sini tuh menu kulineran banyak teman. Jadi selain ada seperti ini kopi susu mie, ada jagung bakar. Itu yang kita tunggu-tunggu Kak Ekos ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Biar nanti 24 jam seperti Juanda. Itu yang kita tunggu-tunggu ya. Iya udah. Karena emang sebentar lagi akan ada penambahan maskapai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buka puasa teman-teman. Buka puasa. Buka puasa jam berapa ini? Kita buka puasa. Ini bagus ini. Insya Allah nanti ini kalau emang ini tidak digusur lagi ya. Semoga tidak digusur lagi ya. Ini akan jadi tempat yang paling bagus. Melihat karena dekat dengan ATC ya. Dekat dengan ATC. Jadi nanti ada pesawat yang datang maupun yang yang berangkat itu akan kelihatan. Sebenarnya. Di samping Bandara Kediri. Dekat dengan Bandara Kediri ya. Terlepas nanti juga di dalam Bandara Kediri juga ada kulineran ya. Mana juga ada lapak untuk disewakan untuk jualan juga ada. Nanti teman-teman mau pilih yang mana, di luar atau di dalam bandara. Kalau sudah terbuka ya, Bandara Kediri untuk sementara ini hanya pukul 16.00 sudah ditutup benar. Karena memang belum ada jadwal untuk malam. Semoga nanti setelah banyak armada, banyak maskapai yang bergabung ya, Pelita, Batik, Lion, Malaysia Air sama Singapura Air itu sudah akan merapat ke sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kan seru teman-teman. Ini bahaya mbak. Nah ini spesial. Channel Jokow itu channel yang aneh, repot dan garing Kak Ekos. Bontot. Dapat dekat Kak Ekos. Betul. Ini acara sekolah. Enggak Ekos. Syukuran ya sekolah. Acara terus, sekolah. Jadi kan puasa, terus sekaligus buka puasa. Kuliner bontot ini. Kita beli
digabung sama bontotan berkat. Di sini juga sebenarnya ada tambahan telur ya. Nanti kita pesan telur, tapi nggak tahu kenapa nggak muncul telurnya. Mantul teman-teman. Ini apa? Ya. Ini apa? Cobaan, Pak. Ya, ini ayam goreng. Ya, nanti kalau nggak habis saya habiskan, Mak. Nggak mungkin nggak habis, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cepat dingin ya, Pak ya? Karena bah, suhunya emang dingin namanya. Emang beberapa hari terakhir itu bah, emang suhunya dingin ya. Nah, kalau kita baca di berita itu sekitar Bromo minus 2 sampai beku ya. Bah, tumbuhannya sampai beku. Betul keras, Pak. Makan kuliner dekat Bandara Kediri. Mari kita larisi. Kita lari sih teman-teman, ini kuliner sekitar Bandara Doho Kediri. Lokasinya kalau dari pintu tiket masuk ya itu nanti lurus saja nanti sampai ketemu di sini teman-teman. Arah ATC ya? Banyak loh. ATC Bandara? Di sana masih ada. Di arah ATC Bandara Kediri. Dulu yang dulu itu di Bedrek ya, Bedrek Kediri Selatan. Itu rawame, kena gusur, pindah lagi. Iya betul. Terus kemudian ada di arah Tiron itu ya, pintu gerbang itu rawame, kak Ekos ya, mungkin sudah viral ya. Kemudian kena gusur lagi, pindah lagi. Kemudian penjualnya akhirnya pecah semuanya. Ada yang di sana, di pintu utama. Terus ada yang di sini, terus ada yang di atas. Ada yang masih di Bedrek. Akhirnya pecah-pecah.